Mi, hari ini ada acara POMI, banyak ngumpulin teman-teman artis nih. Iya, karena memang setiap tahun saya lalu bikin acara ngajar. Konsepnya itu ngajar, ngaji bareng ustaz dan artis. Saya punya guru-guru. Jadi ya sudah, kita mau bikin acara yang acaranya itu lebih ke kita ngaji tapi santai ngajinya gitu. Bareng sama ustaz dan para teman-teman saya di Pabrik. Tapi banyak teman-teman juga yang public figure yang percaya sama Umi nih untuk meluangkan apa? Meluapkan isi hatinya gitu. Jadi tempat curhat. Ya kan ya alhamdulillah kalau dikasih kepercayaan itu. Kita semua kan bersaudara. Ya alhamdulillah maksudnya banyak saudara. Tapi gimana Umi, merasa terbebani atau happy? Kita saat ada teman yang butuh penasehat ya, saya nasihat ini saja susah. Tapi butuh adikwat ini kita keluar. Lagi dekat juga sama Bella sama Natalie ini ya, tempat curhat banget mereka gimana nih? Ya, ya alhamdulillah. Apa sih Umi biasanya kalau misalnya kayak Ibel gitu mungkin apa? Ya kita kalau ketemu lebih ke ngaji ya. Kita ngaji private tentang fikih. Ya lebih banyak ngaji. Kita punya rapat yang suka datang. Kata hari ini Tapi buat Ibel sendiri setelah kasus ini baru dekat sama Umi atau emang sebelumnya? Enggak, sebelumnya Umi ada perubahan apa sih dari Ibel sendiri yang Umi kenal dulu sampai saat ini tuh ada perubahan sendiri? Luar biasa, Ibel lebih strategis ya. Lebih apa ya? Kan gini, kita ini semuanya punya proses untuk mencari mengenal Allah, punya proses untuk kita bisa mencari Allah dengan baik. Proses ini kan yang harus saya pun juga sama, saya sudah berproses. Tapi dengan saya sudah begini, saya orang yang paling baik juga gitu. Saya aja belum dapat jaminan saya masuk surga kan gitu. Tetapi saya sedang berproses untuk ya saya pengen sampai ke sana gitu. Pengen bisa masuk surga kan gitu. Nah, apalagi kita masih manusia ya. Hari ini kita taat, besok bisa maksiat. Besok taat lagi bisa maksiat. Jadi kita manusia gitu. Kita kan nggak bisa jauh dari yang namanya siap ya. Kita semua masih punya proses, semua kalian pun juga pasti punya proses kalian dalam mencari Tuhan, mengenal Allah. Kalian berproses dengan cara kalian masing-masing. Saya menikmati menemani prosesnya teman-teman, termasuk saya pun juga siap masuk. Kita berproses bersama-sama, kita menuju ke sana dalam menemani proses itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.